tuh udah ada seperti ini tuh sahabat semua. Ini namanya karlit sahabat semua. Jadi kalau dibakar ini pasti bakal meleleh. Tuh. Lihat sahabat semua. Nah. Oke. Oke, sahabat semua, pada kali ini kita akan memperlihatkan ke sahabat semua ya. Ini kelihatan kulit, tapi sahabat semua ini bukan kulit tapi karlit ya. Jadi karlit itu seperti kulit sintetis ya sahabat semua. Ini bisa dilihat nih, ini ada lapisan plastik ya. Jadi sahabat semua jangan nanti tertipu dengan produk-produk yang mengatasnamakan kulit tapi ternyata bukan kulit. Posisinya ini sahabat semua seperti kulit bam asli jeruk ya. Akan tetapi sahabat semua kalau mengeceknya, silakan sahabat semua nanti kita lihat nih ya. Tuh udah ada seperti ini tuh sahabat semua. Ini namanya karlit sahabat semua. Jadi kalau dibakar ini pasti bakal meleleh. Sepintas ini sahabat semua kayak gini ya. Kayak gini sahabat semua nih. Kelihatan kulit, tapi untuk depannya ini kalau kita bakar nih akan seperti ini nih. Nah itu perbedaannya, kalau kulit yang asli itu tidak bakalan meleleh seperti ini. Itu sahabat perbedaannya, kelihatan aja ini agak keriput kayak gini ya. Ini sudah dipastikan kalau yang kayak gini ini disebutnya kulit karlit ya. Tuh lihat sahabat semua. Nah. Oke, jadi ini buat edukasi kepada sahabat semua. Jadi kalau misalkan ini produk dari kulit, akan tetapi sahabat semua nanti bisa ngecek ya, kalau digini-gini juga ya sahabat semua bisa kelihatan nih kulit asli dan kulit sintetis semacam ini ya, kulit karlit itu. Terima kasih sahabat semua, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kalau videonya bermanfaat untuk di like, share dan subscribe, karena kami akan nanti memperlihatkan ke sahabat semua produk-produk asli kulit yang kami produksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.